Okay, korang. Jadi dekat aku. Hello everyone. Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hai korang. Hari ni saya nak review sambal dari Mak Wan. Yang ni, barang ni baru sampai. Okay, korang. Saya nak tunjuk dekat korang. Sambal Mak Wan ni ialah sambal goreng Jawa. Dalam dia ada tempe, kentang goreng, ikan bilis. Lepas tu ada kacang tanah. So, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, jom teman saya makan. Saya akan review sambal Mak Wan ni dengan nasi. Okay korang, packaging dia macam ni. Dia guna dengan ziplock punya bag macam ni. Okay, jom sama-sama kita buka. Yang ni tadi saya dah buka sikit dengan gunting. Macam ni dia punya packaging. So dia takkan lemau lah kalau korang tak habis makan. Korang tak nak tuang dekat bekas lain pun boleh. Guna ni je, lepas tu ziplockkan balik. Okay, saya nak rasa sikit. Dia punya tempe dengan kentang dia crunchy, rangup. Lepas tu sambal ni dia ada rasa manis, masam-masam macam Jawa kot. Lepas tu pedas dia light-light je. So budak-budak pun boleh makan benda ni. Dia packaging dia macam ni. Sangat sedap. So saya rasa sambal Jawa ni dia boleh dinikmati dengan seisi keluarga. So korang kalau ada anak kecil, korang jangan risaulah, korang boleh beli benda ni. And then sambal ni kalau korang tengah malas nak masak, goreng telur dadar je, makan dengan nasi panas-panas pun dah memang sedap. Rangup korang. Okay, saya nak tunjuk dekat korang. Saya nak makan dengan nasi. Hari ni saya dah beli nasi. Saya nak isikan ada sambal ni kat dalam bekas ni. Okay, kita dah ada nasi ni. Kita nak makan sambal Mak Wan dengan nasi putih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ni saya makan dengan masak lemak nenas, sayur toge. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sedap sangat. Memang sangat-sangat sedap. Gabungan yang hebat antara sambal Jawa dengan masak lemak. Memang mantap. Okay, korang tengok. Kita rasa lagi. Kita try lagi suapan yang kedua. Okay. Memang sedap guys. Memang rugi kalau korang tak grab. Sangat sedap. Sambal ni boleh dinikmati untuk seisi keluarga. Budak-budak ke, orang tua ke, semua peringkat umur boleh makan. Sebab rasa dia tak terlalu pedas, tak terlalu manis. Sedang-sedang. Memang cukup sedap ya guys. Korang kena try dan kena grab. Sebab memang secukup rasa dan harga dia sangat berpatutan. Kalau korang rasa macam tak ada idea nak masak apa ke, korang boleh beli je sambal Mak Wan ni. Tak sedap. Makanan nasi, ayam goreng, masak lemak nanas. Korang kalau nak dapatkan sambal ni, korang pergi kat Instagram ni. Nanti saya drop kat bawah. Korang boleh contact Ayu. Dia boleh post test seluruh Malaysia, okay? Okay guys, sampai kat sini je video saya untuk hari ni. Jangan lupa like, comment and share dan juga subscribe. Korang kena dapatkan sambal ni segera, okay? Sambal Mak Wan. Sangat sedap. Okay, bye. Assalamualaikum.